Halo guys, welcome channel Kutu Coklat, dan kali ini kita akan mainkan game Pocong Hunter. Oke, kita akan langsung masuk aja ke dalam gamenya, dan di sini kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Buset, suaranya kenceng amat. Sebentar guys. Nah, kita udah masuk ke dalam gamenya, dan di sini Pocong Hunter adalah sebuah game yang diperuntukkan sebagai hiburan semata, bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, mistis, tahayul, atau yang sejenisnya. Ya, dan bla bla bla, kalian bisa baca nih ke bawah-bawah. Polo Games 16 sebagai pengembang game. Developernya tuh. Setuju? Ada gambar pocongnya yang lumayan ngagetin di awal-awal. Ya. Yuk guys, kita langsung menangkap para pocong aja ya yang ada di dalam game ini. Mulai. Satu. Mulai. Nyawa kita ada 4. Hari ini tepatnya minggu setelah teman-temanku dan semua laki-laki dewasa di kampungku diculik kawanan hantu. Aku sudah membulatkan tekad dengan bekal apa adanya, aku harus menyelamatkan mereka. Segala resiko harus kuambil. Tutup. Sebentar, ada kontrolernya. Kita setting terlebih dahulu ya. Oke, mari kita langsung mainkan gamenya. Megang pentungan. Aduh, pocongnya ngeselin juga ya. Ayo lo, sini lo. Kita pukul dia guys. Oke, mati pocongnya. Naik, apaan tuh? Oke, kalau gue injek gue bakalan. Yuk kita pukul pocongnya. Ayo sini lo, loncat. Lo. Apaan tuh? Pakai. Ada pocong. Hampir aja. Loh. Pocongnya ini dong, buka kain kafannya. Terus dia berlari-lari tadi. Oke, kita kumpulin koinnya. Gak tahu koinnya buat apa, yang penting kita kumpulin aja dulu. Dapat checkpoint. Halo, pocong. Nice. Kita berhasil mengalahkan dia. Di bawah gelap. Coba kita pakai lagi. Ada trap. Ada pocong. Pocong, sini kau. Yes. Kita bunuh semua hantu-hantu yang mencuri para warga. Kok malah gue jadi telor. Oke, naik ke atas lagi. Ada pocong kah? Loncat. Apaan itu? Ya. Aduh. Gimana ngalahinnya? Gitu. Susah juga ya ngalahin itu. Kuntilanak, guys. Loh, ada hantu kuntilanak seperti itu ya. Oke. Aduh, suster ngesot. Udah mau mati gua. Pocong, gua nggak boleh mati. Ayo sini lu. Maju. Nice. Ada trap di sini. Hati-hati. Takutnya tiba-tiba ada yang muncul lagi nih. Ayo kita cek. Darah gua udah kritis, guys. Suara kodok. Oke, udah sukses. Lanjutkan. Nah, kita ke part kedua. Level 2, hutan. Cukup melelahkan. Akhirnya aku bisa mengetahui lebih dekat tentang hantu-hantu tersebut. Aku sudah mulai terampil untuk menggunakan pentungan ini sebagai senjata, dan kemampuan melompatku ternyata tidak terlalu buruk. Tidak ada waktu bersantai-santai. Aku harus melanjutkan perjalanannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Darah gue penuh lagi. Ya, nggak bisa naik nih. Itu gelap amat. Sebentar, kita klik dulu. Ada pocong. Oke, ayo lo. Ada apa lagi? Ayo. Itu suara apaan sih? Serem amat loh.
Ya. Aduh, pocong, pocong, pocong. Kejepit kan lu. Gelap, guys. Oke, kita keluar aja ya. Gelap banget di situ. Apa nih? Lah, ayo lo. Ini. Ini. Nice. Itu apaan putih-putih? Loh, item apaan itu? Kamehameha. Oh, oke. Ada skillnya kita ya. Kita dapat skill Kamehameha, guys. Dapat checkpoint sebentar. Oh, kayaknya kita nggak bisa jatuh ke bawah deh. Ya udahlah ya. Di atas ada ayam. Kayaknya bisa nambah darah. Ingkung. Hah? Itu ingkung apaan itu ingkung? Gua nggak tahu, guys. Suster ngesot. Yuk, kita tungguin dia dateng. Ayo lo, ini. Nah. Karena kalau gua maju, ntar bisa kena pisang, bisa kena suster ya. Oh, kalau kena pisang langsung nabrak si suster lo. Bahaya juga itu pisang. Ke bawah ada lampu. Gimana guys? Kita ke atas dulu apa ke bawah dulu? Lo. Mati dong. Coba lagi. Ya. Darah gua apa nyawa gua tinggal 3. Kurang asem lo. Ya udahlah ya, enggak usah ke situ guys. Kita ke atas aja. Lawan suster ngesot lagi dong. Ini. Aduh, berlian lagi. Aduh, nggak boleh ditabrak. Hah, ini lo. Wis. Udah ketahuan kelemahan lo, ya. Jangan macam-macam sama gua. Oke. Ada suster kah di sini? Kamehamehanya? Oh, masih ada. Aduh, pocong. Pocong, ini dong. Nah, tuh dia kabur, guys. Aman kah? Banyak sekali. Ya, suster ngesot. Oke. Mati kau, suster ngesot. Aman, kayak ada pocong nih di sini. Aduh, apaan itu? Lah, bisa. Aduh. Sakit juga. Kita lewatin aja kali ya. Serem amat itu. Oke, level kedua sudah selesai. Lanjut ke level ketiga. Jadi, nyawa kita balik lagi ya. Itu kucing ngapain? Hantunya diusir sama si kucing, guys. Ayo lo, maju lo, pocong. Kok dia gak kena pisang sih? Kan kalau kena pisang dia bisa kepleset kan? Loh. Aduh, suara apaan itu? Gimana ngambilnya? Kita harus masuk ke dalam situ. Apaan nih? Pocong. Nah. Untung aja. Ya, lampunya hilang dong. Ada lampu lagi dong. Ya. Yolo. Untung aja gue pukul-pukul ya. Kalau enggak, pasti gue kena tuh sama susternya. Pocong. Bikin kaget aja lo.
Kirain gak ada pocong di situ karena itu kan kayak koin kan. Aduh, beginian lagi. Lo. Ayo lo. Aduh. Aduh. Guys, nyebelin banget dia. Mati kau. Heh, gue dapat banyak ini sih. Sekarang. Wih, kaget. Buset, bisa lempar pisau kayak gitu. Serem amat. Yah, jatuh dong. Itemnya hilang. Ya, gue ngulang lagi dong. Ayo lo. Oh, bisa diinjak. Oh, bisa diinjak hantunya ya. Oke. Waduh. Oke, pakai ini. Buru-buru, cepet-cepet. Halo, pocong. Aduh, lampunya habis. Ingat, ada suster ngesot. Untung aja, gue inget ya. Pocong. Udah gak bakalan kaget lagi gue ya. Aduh, ini nih, nyebelin banget. Eits, gak kena. Eits, hampir. Kena kan lu? Nih, di sini nih serem nih. Loh, serem amat. Loh. Pisonya. Bisa dipukul enggak sih? Dia melayang mulu itu. Oke, jangan sampai jatuh. Coba kita pakai ini. Lentera. Pakai. Dapat kamehameha. Suster ngesot. Ada apa lagi? Aduh. Bentar, keluar dulu. Pakai. Untung aja gue lihat ya. Kalau enggak mati lagi gue. Kayaknya kita harus pakai jurus kamehameha deh. Bener nggak sih? Pakai. Ya. Astaga. Ya. Oh, koinnya jatuhnya ke sini. Kamehameha tuh gunanya seperti itu ya. Loh. Jangan ngelempar ya. Please. Pocong. Loh. Gua enggak ada. Oh, ada deh, ada lentera. Waduh. Loh. Aduh. Gimana caranya? Pukul. Mati dong. Coba lagi. Aduh, belum apa-apa, udah kena begituan. Ya, kamehameha gue hilang. Ayo lo. Mana dia? Lah, gue pengen pukul. Ayo. Lah. Gak bisa dipukul. Udah, lewatin aja guys. Udah nyerah gua. Oke, turun ke sini. Sebentar. Bisa nambah darah? Oh, bisa. Bisa ya. Halo. Pocong. Akhirnya selesai juga ya.
Oke, satu level lagi. Kita sampai di sini, aku mulai terbiasa bertarung melawan para hantu. Kelemahan mereka sudah ku ketahui. Kunti ini yang paling tangguh dari hantu yang lain. Untungnya, di perjalanan tersedia item-item yang bisa membantuku. Ada jurus Kamehameha dadakan, tapi jumlahnya terbatas. Aku harus bijaksana memakainya. Oke. Apaan? Apaan itu? Loh. Kaget gua, awal-awal udah ada begituan. Ayo, datang lagi. Untung aja kunti. Apa? Besar ngesot. Ayo sini. Ngesot lagi ke sini. Nah. Loh, pocong. Matanya itu loh, nyebelin loh. Tuh, kabur kan dia? Checkpoint. Aduh. Tempat-tempat gelap begini nih. Oke, tetap ngesot. Aus, kena lagi. Lah. Naik beginian aja susah loh guys, kontrolnya. Hati-hati. Pocong. Udahlah kau pocong, gampang. Tak jepit kau pocong. Kanan. Ya, ini lagi. Halo. Kalau beginian gampang, jangan yang pisau-pisau kayak tadi itu susah. Lah, untung gua gak jatuh. Ya, pocong lagi. Tak jepit kau, pocong. Oke. Aman. Sepertinya aman ya. Sepertinya. Lah, ada pocong untuk. Tuyul. Mana kau tuyul? Tiba-tiba di belakang gua ada tuyul. Asem. Kok feeling gua nggak enak ya tadi? Oke. Ke bawah atau ke atas? Coba kita pakai. Kamehameha. Nice, kita dapat Kamehameha, guys. Ini kita taruh di sini dulu buat jaga-jaga ya, ntar. Hah, radio? Loh, itu buat apaan? Mini kompo, putar. Oh, ketahuan hantunya di mana. Lah, kecepetan dong gue pakainya. Oh. Dia masih goyang-goyang kepalanya. Ayo lo. Ya. Tewas kau. Ke bawah, Lentera. Walah, di sini tuh pocong. Buset, ada dua. Kita jepit dia. Nice. Lo. Ada begituan. Yes, gampang bunuhnya. Hei, pocong. Untung dia jatuh ya. Gila. Ternyata susah juga. Panjang sekali, guys. Game yang satu ini. Gimana guys? Menurut kalian? Apakah kalian tertarik gue untuk menamatkan game ini?
ternyata ada jump scare-nya juga ya. Nanti kalau misalkan kalian suka gue menamatkan game ini, gue bakalan bikin full, lebih panjang lagi durasinya ya. Oke, thank you banget guys ya udah nonton video ini dari awal sampai sekarang. Dan jangan lupa guys untuk kasih like untuk video kali ini, di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa guys untuk di-subscribe bagi yang belum subscribe. Karena dengan begitu kalian telah mensupport dan menyemangati gue untuk membuat konten di channel Kutu Coklat ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!